Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengeluarkan perintah eksekutif untuk memecat Jaksa Agung Ukraina dan Kepala Dinas Keamanan Ukraina, Zluzhba Bezpeki Ukraini atau SBU, pada Minggu 17 Juli 2022 malam. Perintah pemecatan Kepala SBU Ivan Bakanov dan Jaksa Agung Irina Venediktova dipublikasikan di situs resmi Presiden. SBU Ivan Bakanov, yang merupakan teman masa kecil Zelensky dan Jaksa Agung Irina Venediktova, yang bertugas memimpin upaya untuk menuntut kejahatan perang Rusia di Ukraina, telah diduga berkhianat. Dalam pesan telegram terpisah, Zelensky mengatakan bahwa dia memecat pejabat tinggi karena banyak kasus terungkap dari anggota agensi mereka yang bekerja sama dengan Rusia. Dia mengatakan 651 kasus pengkhianatan dan kolaborasi telah dibuka terhadap pejabat, kejaksaan, dan penegak hukum. Sementara itu, lebih dari 60 pejabat dari badan-badan Bakanov dan Venediktova sekarang bekerja melawan Ukraina di wilayah-wilayah yang diduduki Rusia. Zelensky menggantikan Venediktova dengan wakilnya Oleksiy Simonenko sebagai jaksa agung baru dalam perintah eksekutif terpisah yang juga dipublikasikan di situs Presiden. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.